Ini adalah 5 YouTuber terkaya di dunia. Yang mendapatkan urutan nomor 5 adalah Unspeakable. Unspeakable saat ini mempunyai subscriber lebih dari 20 juta dari 4 channel YouTube yang ia miliki. Saat ini, ia banyak memposting mengenai game Minecraft, game lainnya, dan video entertainment yang berisikan berbagai challenge menarik. Saat ini, pendapatan ia yang dapatkan dari YouTube adalah 28,5 juta USD. Nomor keempat adalah Markiplier. Markiplier memulai karirnya di YouTube sebagai gamer yang tiba-tiba terkenal karena game Five Nights at Freddy's dan Happy Wheels. Ia juga mengumpulkan pundi-pundi kekayaannya dari menjual merch seperti t-shirt, hoodie, dan lainnya. Saat ini, ia juga sudah memiliki ataupun mencoba ke dunia perfilman dan menjadi TV star. Saat ini, YouTube Markiplier sudah memiliki 33 juta subscriber dan pendapatannya adalah 38 juta USD. Nomor ketiga adalah PewDiePie. PewDiePie adalah salah satu YouTuber yang paling terkenal di dunia. Saat ini, ia memiliki subscriber 111 juta. Pada awalnya, ia memulai YouTube sebagai gamer yang memainkan beragam game dari Call of Duty, Minecraft, Happy Wheels, Amnesia, FNAF, dan game Indonesia yang berjudul Dread Out. Akan tetapi, ia perlahan mengganti kontennya menjadi lebih beragam, seperti mereview buku, memes, dan juga video reaction. Saat ini, pendapatan PewDiePie adalah 40 juta USD. Dan menempati nomor 2 adalah Jack Paul. Jack Paul kembali lagi ke list YouTuber terkaya, di mana terakhir kali pada 2018. Yang mendapatkan 21,5 juta USD yang porsi besarnya ia dapatkan dari pendapatan boxingnya. Pada tahun 2021, ia bertanding pada 3 pertandingan yang dipublikasikan melawan Ben Askren dan 2 kali melawan Tyron Woodley, dan Jake memenangkan semuanya. Saat ini, postingan pada YouTube Jake sudah tidak seaktif pada dulunya. Ia hanya menggunakan YouTube sebagai marketing untuk karir boxingnya, di mana karirnya sudah menyumbang hampir 90% pendapatannya. Saat ini, total pendapatan Jake Paul adalah 45 juta USD. Dan yang terkaya adalah MrBeast. Siapa yang tidak kenal dengan MrBeast? YouTuber ini, views-nya tiba-tiba meledak pada tahun 2021, yang membuatnya mendadak kaya dan terkenal banget. Selain itu, bayarannya juga menjadi 2 kali lipat pada tahun sebelumnya. Selain itu, ia menggunakan kesempatan itu untuk membangun proyek dan bisnisnya berupa MrBeast Burger, yang sudah ada buka 1.600 gerai di seluruh negara Amerika. Dipenuhi juga dengan aplikasi agar dapat memesan secara online. Sejauh ini, ia sudah menjual 5 juta roti burger, dan belakang ini ia juga membuka Feastables yang merupakan bisnis makanan bar coklat miliknya. Dan sejauh ini pendapatannya adalah 54 juta USD.